jalan-jalan sama Bang Ojak. Banget, tanya aja sama mama.
Po di rumah, no. Jadi galau, soalnya Mbak Ayah kan kemarin kan habis pulang tuh, terus habis itu balik lagi, ke negeri lagi. Kita kembaliannya udah ambil aja deh, semuanya buat ini. Makasih, Po. Po tuh emang paling blak-blak-blak, paling cantik sedunia. Cantik pokoknya di sana pembotan. Waduh, menjali macem-macem nih sama Aye. Mentang-mentang jauh, macem dia. Ini, lu mau mak ajarin kagak nih, lagu dari Jali. Oke mak, ayo coba nih. Gini nih jogetannya, ini ya pertama nih, gini. Mana? Gini, oke. Terus abis itu, lu tinggung-tinggungnya. Elah, susah banget. Gini, mak. Kan, tuh, ayo bisa, mak. Juga sih, mak, ini. Ayo bisa. Ah, kan gue banget sih, begini. Tuh, ini namanya goyang jali. Tuh, agak. Tuh, cek dah sana di YouTube Indonesian Idol tuh. Dia nyanyi lagu jali-jali tuh, karena bagus banget tuh. Ini kagak terkenal sih ya, kasian banget dah. Dia nyanyiin lagu dari Jali tuh yang imut banget tuh, yang kayak cabai rawit mau ngomong. Kalau aja yang lagi naik daun dah. Aduh sih emak, emak kagak gaul tapi aduh bener dah. Lah emak, emak kan serba tahu. Emak kan dulu kan juga peserta Indonesian Idol. Aja nih, ini piala-piala emak nih. Lihat nih, tuh. Wah, banyak banget kan piala emak. Keren banget. Lagunya enak, lagunya enak.
Ya lu budaya kok mah bingung sama lu kok kerjaannya lu kalau kagak main PUBG dengerin lagu pakai tutupan kuping mendingan lu ngaji dong. Aduh mah bingung sama lu tong kerjaannya nonton Blackpink PUBG begitu lu dengerin lagu pakai tutupan kuping segala. Ngaji dah tong.